Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Bertemu kita pada hari ini untuk belajar cerpen Kuih Bakul Limau Mandarin, hasil karya oleh Muhammad Helmi Ahmad. Sebelum cikgu teruskan kepada pembelajaran hari ini, kita lihat kepada standard kandungan 4.1. Memahami dan mengapresiasi karya sastra dengan memberikan respon peribadi. Standard pembelajaran 4.1.1. Memahami dan mengapresiasi karya prosa dengan memberikan respon peribadi tentang sinopsis, tema dan persoalan dengan betul, rasional dan penuh penghayatan. Objektif pembelajaran. Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat pertama, menceritakan sinopsis cerpen Kuih Bakul Limau Mandarin dengan penuh penghayatan. Yang kedua, mengenal pasti tema dan tiga persoalan yang terdapat dalam prosa tradisional ini dengan betul. Baiklah, kita pergi kepada sinopsis. Cerpen ini mengisahkan Simpau, seorang ibu yang gembira apabila menerima panggilan telefon daripada Lim Meng yang hendak pulang beraya. Namun, berita gembira itu tidak disenangi oleh Lim Pui, si ayah yang masih menyimpan kemarahan terhadap anak perempuannya itu. Anak mongsu keluarga berbangsa Cina dipersalahkan atas segala musibah yang menimpa keluarga mereka, termasuklah kematian anak sulung lelaki mereka, Lim Fung. Simpau yang selama ini bersabar akhirnya bersuara menentang suaminya. Lim Pui terkejut melihat keberanian isterinya. Simpau telah menceritakan segala-galanya termasuklah punca kematian Lim Fung. Lim Pui mengisafi kesalahannya. Sehari sebelum Tahun Baru Cina, kepulangan Lim Meng disambut dengan perasaan terharu. Akhirnya, mereka berkumpul sebagai sebuah keluarga semula. Baiklah, seterusnya kita bincangkan tema dalam cerpen ini. Tema merupakan idea utama yang terdapat dalam cerpen Kuih Bakul Limau Mandarin. Cerpen ini bertemakan hubungan kekeluargaan, di mana hubungan kekeluargaan pada mulanya renggang akhirnya bertaut kembali. Contohnya, di mana Lim Pui, Simpau dan Lim Meng berkumpul semula sebagai keluarga setelah mereka melupakan konflik yang melanda keluarga mereka. Seterusnya, kita tengok kepada persoalan. Persoalan merupakan idea sampingan yang terdapat dalam cerpen Kuih Bakul Limau Mandarin. Okey, persoalan yang pertama, kepercayaan kepada perkara khurafat. Contohnya, Lim Pui mempercayai bahawa kelahiran Lim Meng membawa malang kepada keluarga dan perniagaannya. Persoalan kedua, keegoan seorang bapa. Contohnya, Lim Pui tidak mahu menerima kepulangan Lim Meng kerana dia berpendapat bahawa Lim Meng ialah punca segala kesedihannya. Persoalan ketiga, keberanian menyuarakan pendapat. Ini diwakili oleh watak Simpau yang berani menyuarakan pendapatnya tentang perkara sebenar yang berlaku yang berkaitan dengan Lim Fung. Persoalan terakhir, keinsafan seorang bapa. Ini dapat dilihat apabila Lim Pui mengisafi kesalahannya terhadap Lim Meng setelah mendengar perkara sebenar daripada Simpau. Okey, jadi hari ini kita hanya fokus kepada sinopsis, tema dan persoalan sahaja. Jadi, cikgu rasa itu sahaja yang kita belajar pada hari ini. Semoga apa yang cikgu sampaikan dapat memberi manfaat kepada kamu semua. Sehingga bertemu lagi pada sesi akan datang. Sekian, terima kasih.